Dia cuma pap, dia buatkan aku terkejut. Itu je. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi aku hadir dengan satu review yang terbaru filem yang baru keluar dekat Panggung Wayang Malaysia. Cerita ni dah keluar awal beberapa bulan lepas dekat Indonesia. Filem daripada pengarah Hadrah Daeng Ratu. Pengarah yang nama dia sedang meningkat naik untuk filem horror Indonesia. Aku rasa akan lepas ni akan ada lagi banyak filem-filem daripada pengarah ni, Hadrah Daeng Ratu ni. Sebelum ni filem apa? Sijin, filem Pemandi Jenazah. So semua ni adalah filem arahan Hadrah Daeng Ratu. Dan terbaru ni filem Menjelang Ajal, filem arahan daripada pengarah yang sama yang tu aku cakap tadi lah, nama tengah meningkat naik ni. Banyak filem-filem dia yang quite good, dan bukan setakat quite good, dia ada peningkatan daripada satu filem seram kepada filem seram yang terbaru. Dan aku nak share sikit cerita pasal Menjelang Ajal ni. Filem ni dia mengisahkan tentang Bu Sekar, seorang ibu tunggal yang membuka kedai makan untuk membesarkan anak-anak dia. Anak-anak dia ada 3 orang, paling besar anak lelaki. So daripada dia selepas kematian suami dia, dia hidup sendiri dan buka kedai makan lah. Tapi malangnya Bu Sekar ni, dia cara dia untuk besarkan anak-anak dia ni, sebab dia hidup mungkin dalam kesempitan dan dia nak pastikan kedai makan dia tu berhasil. So apa yang dia buat? Dia buat perjanjian dengan seorang bomoh lah. Dia jumpa bomoh dan dia buat pelaris. Korang tahu kan pelaris apa? Benda ni memang dekat dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni pun selalu, daripada aku kecil dulu, pelaris ni satu benda yang sangat common lah. Kedai makan, kalau ramai orang, benda-benda pelik, dia pakai pelaris ni. So benda tu diterapkan dalam filem Jalan Ajal ni. So apa yang berlaku kepada Bu Sekar, dia gunakan bomoh tu untuk dapatkan keuntungan lah, dan perniagaan jualan makan dia ni. Dia guna pelaris, dan bila guna bomoh, bomoh ni pun ada deal dengan jin, dengan setan. So dia punya perjalanan perniagaan dia baik. Lepas tu jualan mantap daripada anak dia kecil sampai dah besar lah. Dia dapat survive lah dengan hasil daripada kedai makan dia ni. So apa yang berlaku selepas tu, di mana satu hari tiba-tiba kedai makan dia ni berubah, tak ada orang masuk. Orang yang lalu semua nampak kedai makan dia ni kotor, buruk, makanan semua yang dia beli basi. Dia lah nasi basi, lauk bau masak semua basi. Dan dia pun pelik, kenapa jadi macam ni kan? Korang tengok sendiri apa yang jadi. Aku tak cerita lebih sebab cerita ni, kalau aku cerita lebih kan spoil. Korang tengok sendiri apa yang jadi kepada Bu Sekar dan kenapa tiba-tiba makanan yang dia jual tu semua rosak lah, basi lah, kedai nampak buruk lah. So korang tengok sendiri lah cerita Menjelang Ajal ni dekat program sekarang. So cerita Menjelang Ajal ni sebuah filem yang bagi aku dia tak ada part yang creepy, tak ada benda yang mampu menggugat aku sampai balik rumah lah aku akan tinggalkan. Biasanya filem-filem yang aku tonton ni kebanyakannya tak ada part creepy tu. Creepy tu kurang, dia jump scare je lah. Dan filem ni memang jual jump scare. Banyak jump scare yang memang berjaya buat aku terangkat juga. Ada satu jump scare awal-awal tu terangkat man, aku tak sangka pula keluar jump scare masa tu. Dan pandailah Hadrah Ratu ni gunakan pun kata kesempatan tu untuk dia hasilkan filem yang banyak jump scare macam ni. Dan jump scare dia aku boleh kata menjadi banyak-banyak jump scare yang best-best dalam cerita ni. Tapi untuk sebuah filem seram, aku memang tak gemar lah kalau ada banyak jump scare, sebab dia macam tak aci lah kau guna jump scare tapi cerita kau main tak seram mana. So sama macam cerita ni, dia tak ada part yang creepy, yang tak ada benda yang buatkan aku betul-betul seram. Dia cuma pap, dia buatkan aku terkejut, itu je. Tapi cerita ni bagus, aku suka, sebab macam mana cerita yang simple tentang pelaris, tentang ialah ibu tunggal yang buka kedai makan, korang tahulah dia punya flow tu, korang dah boleh bayangkan dah macam mana apa yang jadi. Tapi dikembangkan dengan sangat baik lah oleh pengarah Hadrah Daeng Ratu ni. Kalau compare dengan filem yang aku tonton hari tu, Siksa Neraka, cerita tu pun simple juga, tak ada yang complicated pun, straightforward je. Tapi cara penyampaian yang berbeza, lakonan pun aku rasa agak kurang, yang buatkan cerita tu bagi aku tone down, macam tak nice. Bukan tak nice lah, tak menjadi lah. Jelas Ajal ni different. Dia tak jual creepiness tu, tapi dia ada bagi jump scare dan ada action part macam cerita Kodrat. Kau ingat kan cerita Kodrat, Ustaz Kodrat pula bergaduh dengan perempuan mak yang kena rasuk ujung-ujung tu. Memang tense gila, dan lepas tu dia punya cinematography pun nice. Memang cantik lah. Filem ni pun ada benda tu, tapi taklah sehebat Kodrat. Tapi ada part pergaduhan antara Ustaz dengan Bu Sekar yang kena rasuk ni. Which is
again, not that bad dan tak adalah not that good. Macam okay, entertaining. Dan aku terhibur tonton cerita ni. Lakonan Bu Sekar pun terbaik. Lakonan Bu Sekar ni daripada Sharifah Danish. Ni macam terbaik, Mat. Dia punya lakonan. Aku rasa dia paling outstanding. Kalau di compare dengan watak-watak lain, watak-watak anak dia pun tak sehebat dia. Dan aku rasa tak ada watak lain yang betul-betul boleh ganggu-gugat watak dia lah. Watak dia memang daripada awal pun aku dah nampak sangat-sangat hebat, sangat-sangat konsisten dan berkarisma. Kalau kau tanya aku, plot cerita ni aku cakap tadi straightforward. Cuma dikembangkan dengan baik oleh pengarah Adaria Ratu ni, penulis dia pun buatkan cerita ni lebih engaging, Danny Saputra ni. Dan ada vibe-vibe yang aku rasa sikit-sikit lah, tak adalah banyak sangat macam cerita-cerita Hollywood. Ada part badan pusing lah, pun kata melentik daripada belakang, jantung bunyi kerak-kerak-kerak macam tu. So benda-benda tu pun salah satu sebab kenapa cerita ni menarik. Sound design ni menarik sebab ada part-part yang kena rasuk tu kan, tangan kerak-kerak-kerak tu, macam nice lah. Music yang nice yang buatkan cerita ni menarik lah. Macam-macam tu straightforward, tapi benda-benda ni yang menambahkan lauk, menambahkan cita rasa kepada cerita ni supaya jadi lebih menonjol. Ada benda-benda yang aku rasa macam so sudden berlaku dalam cerita Menjelang Ajal ni, walaupun cerita dia okey, tapi ada benda-benda yang tiba-tiba jadi kan. Dan lakonan, ada setengah pelakon yang agak mengganggu juga lah. Ujung-ujung baru muncul nampak ustaz ke apa ke. So ada pelakon-pelakon ni agak keras sikit, dan agak macam ada part tu lawak lah. Ada part tu lawak, aku suka masa part ustaz ujung-ujung tu dia berlawan dengan mak Bu Sekar ni. Lepas tu Bu Sekar ni kena campak, kau tahu tak? Kena campak keluar daripada rumah. Aku tak tahu macam mana battle tu, sebab yang hujung-hujung punya perlawanan, pergaduhan antara ustaz dengan Bu Sekar tu memang tense gila. Sampai guna pedang, bukan pedang kan, macam parang ke apa lah. So sampai Bu Sekar ni tercampak keluar daripada rumah. So sejatuh terambat keluar tu, anak dia macam terkejut lah. Aku macam apa lawak pula part ni. Part anak dia terkejut macam, oh my god, mak aku boleh menang ke? macam tu lah. Tapi still cerita ni entertaining lah. Aku suka ada part jump scare pada awal cerita ni. Banyak jump scare. Tapi aku rasa dalam nak masuk second ke third kot, ataupun third act, dia dah lebih kepada gore lah. Banyak scene-scene cucuk mak dia ni, goresan toris ni. Second ke third act lah, ganas lah. Dan kalau korang enjoy cerita macam ni, cerita yang ada jump scare, cerita yang entertaining, tapi yang bagi aku tak adalah seseram mana, dan juga gore, ngeri, Menjelang Ajal ni aku rasa korang akan enjoy lah cerita ni. Akan bagi korang kepuasan lah. Okay, dan rating aku untuk filem Menjelang Ajal ni, aku bagi rating 7/10. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe ke channel Aku Tak Nyaman, aku nak korang subscribe dan like, dan jangan lupa komen supaya aku dapat hasilkan lebih banyak lagi filem-filem, bukan filem, menghasilkan review-review filem-filem pada masa akan datang. Dan akan ada banyak lagi review untuk filem seram daripada Indonesia especially. So jangan lupa subscribe dulu dan follow Aku Tak Nyaman dekat TikTok, ada dekat YouTube pun ada. Okay, so jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Fuh, nyaman.